datang ke warung Wana. Saya dah nampak jodoh saya. Hah? Jodoh saya. Jodoh kau? Haa. Takpelah, takpe. Yang ni, yang ni biar awak yang ambil order lah. Tak payah, tak payah. Apa siapa lah? Biar saya yang pergi ambil jodoh dia. Ambil jodoh dia? Ambil order? Oh, ya. Yeah. Alah, murah awak. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Rohani, saya. Ya, saya. Pelakon. Saya minat gila kau. Semua orang datang sini kau minat gila. Kau bukan minat, kau gila. Okey, okay. Boleh order, boleh order eh. Dah boleh order. Saya nak order duduk dalam rumah ada atap. Saya nak roti titap. Roti titap. Boleh, saya ambil. Ya. Wah, dia nak roti titap. Ha? Roti titap. Roti titap? Mana dia tahu kedai kita ada buat roti titap? Saya tak tahu. Wah, ini viral kot. Ini viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, khabar. Namanya apa ni? Nama saya Ruhainis. Ruhainis. Kerja apa? Ni pelakon. Saya... Pelakon? Pelakon. Artis. Mana ada kerja? Artis. Artis lagi. Artis. Orang biasa tak datang kedai ni ke? Hati saja. Bukan nak ngalau tapi memang tak tahu kenapa bila Wak buka warung ni hati saja datang. Ruhainis ni namanya. Ya. Wanginya bau syurga. Air apa? Saya nak air jagung. Air jagung susu. Jagung susu. Jagung susu. Jagung susu. Saya orderkan untuk dia. Ya. Ya. Jagung susu. Siap. Ruhainis. Nama saya Wak Zaman. Saya lah toki kedai ni. Ni macam mana tahu pasal kedai ni? Bukan apa. Sebab saya ada syuting dekat kawasan sini. Saya janji dengan kakak saya nak jumpa dekat sini. Ramai betul orang syuting sini, Yus. Setiap minggu orang syuting kan. Macam sama je plot dia. Kan? Ni, Yus. Ya. Yeah. Air apa? Jagung apa? Apa air apa? Susu jagung. Susu jagung. Bubur madu sikit. Baik. Madu? Kenapa madu? Pasal madu tu kuatkan peraliran darah. Dia biar air tu jangan sahaja air kita minum kosong. Dia mesti ada khasiat dia. Tapi orang perempuan ni madu-madu ni sensitif. Sensitif. Bukan perempuannya lagi orang sensitif. silakan. Terima kasih. Terima kasih. Apa salah kau ada air? Aku ada ke air ni? Kau baguslah. Elok sangat si Ruhainis ni. Ruhainis ni datang seorang aja ke? Kenapa? Tak ada. Waalaikumsalam. Ruhainis, sorry tunggu lama. Lama ke tunggu? Bolehlah, tak adalah lama sangat. Habis dah cuting? Habis dah. Cuma sikit. Sedap ayam. Wak, kenapa? Tak ada. Ingat. Nak kena cium juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Baik. Ya Allah. Ini pun cantik juga. Ni pun artis lah, Wak. Ni pun artis? Saya. Ni kakaknya. Kakak Ruhainis. Adik-beradik artis? Adik-beradik. Wah. Memang. Sila. Allah, Akbar. Aku dah agak tak lama lagi ni memang jatuh belakang ni. Silakan. Sedap ni. Roti titap. Roti titap. Kau hantar ni roti. Ini dah dititapkan ke belum? Aduh. Tak. Bukan macam. Bukan kita kat sini. Kita memang tak pentingkan keuntungan. Jadi kita nak buat roti. Kalau orang suka, kita nak ajar orang tu cara nak buat roti ni. Bestnya. Bukan sekat makan. Supaya you balik, nanti kalau you rasa macam nak buat, you buat aja kat rumah. Tak payah datang. Tak payah datang kat kedai kita ni lagi. Kita tak pandai buat roti titap kan? Apa kata kita belajar? Makan je pandai. Betul-betul. Amalah, Wak pun suka juga. Tapi Wak selalu macam itulah. Ini diajarkan oleh Yus juga. Dia kata, kau bagi artis, tunjukkan macam mana cara nak buat. Nanti dia akan viralkan, dia kata nanti orang datang. Ya, bijaklah saya. Bijak. Tapi makin lama makin bankrupt lah. Tak ada orang nak datang, pasal semua dah boleh buat sendiri. Kau nak minum apa? Nak makan apa? Apa sebab tiba-tiba kau ni baik je?
Selalunya tak ada macam ni. Ya, wah. Saya pun macam ni. Makin happy. Ya, wah. Awak pun macam makin baik. Aku terajam. Tak apa. Bagi saya air yang paling sedap. Paling sedap. Saya teringin lah roti titap ni. Okey, boleh. Boleh, eh? Okey. Kalau betul lagi satu. Tahu tak air ni apa ni? Titap ni apa? Titap tak tahulah. Lepas ni, buat cerita titap ni apa. Okey. Sekarang ni, mula-mula kita ambil roti. Roti dia boleh roti macam mana pun tak apa. Okay. Jadi mula-mula, bahan-bahan dia dulu. Yang perlu ada kaya, butter, ataupun margarine, dan juga telur. Ha, telur. Okay, mula-mula sekali, kita kena ambil butter. Ambil butter. Jadi, tengok eh. Ambil butter ni. Sapu kat roti. Sedia. Dia cari sapu pun kena ada gaya-gaya. Tak, dia terliok bila dah buat macam ni kan. Nampak? Tak sabar nak makan. Eh, orang kedai lah. Pilih. Dekat-dekat lah kedai. Kawan-kawan lah tu ada beradik. Balik pulau. Balik pulau. Asal balik pulau lah. Asal balik pulau kan? Ayah balik pulau. Oh, iya. Sekarang dah roti dengan margarin. Lepas tu kita masukkan kaya. Kaya. Dan kaya ni bukan kita sapu macam butter tu. Oh. Kaya tu kita kena cedok sikit. Okey. Kita letak tepi. Oh, letak tepi. Oh, letak tepi. Cedok lagi. Letak tepi. Tapi kalau banyak ni potong kaki ni kan? Potong kaki tak apa. Ada lagi. Tangan ada. Lagi tak apa. Bukan selalu. Bukan kan. Selalu. Sekali-sekala je potong kaki. Potong sekali je. Kalau hari ini pun. Betul. Dia lagi suka. Okey. Lagi satu kat sini. Oh, empat penjuru. Empat penjuru. Dan kita ambil telur. Ambil telur. Okey. Orang Bidang cakap apa? Telur. Telur. Telur apa? Ayak ke? Ayak. Ayam. Ayam. Okey, okey. Lepas tu, kita pecah. Pecah yang telur. Tu dia. Nala. Seloknya telur tu masak lah. Separuh masak. Telur separuh masak. Ini dalam suku masak. Ini suku masak. Tapi tak apa. Tapi tengoklah dia punya result dia macam ni lah. Kan, lepas tu, ambil butter lagi. Kau ambil butter lagi? Roti. Lepas tu, katuk. Katuk dia. Katuk dia. Tu makanlah. Mama makanlah. Oh, siap dah. Dah siap dah. Dia tu dah siap dah. Siap dah boleh makan dah. Siap dah boleh makan. Oh, kau masuknya anak tadi dah. Telok dia lagi. Tapi kalau telok lari jadi apa? Dia nak telok kalau lari dia macam dia tak apa benda titaplah. Tak apa. Jadi telok lain. Jangan dah telok ada dua. Nanti baik telur ada dua. Kalau telur satu, memang melepas roti kita. Pecahkan yang ni. Tak apa. Kita masukkan. Tak apa. Kita selamatkan. Kita selamatkan. Dah nampak telur tu pun. Dah. Itu pun lari juga. Telur lari juga. Okay. Biasa. Itu biasa normal. Okay, tak apa. Tapi yang pentingnya dia ada juga telur-telur. Adalah rasa tu. Dia. Kita masukkan. Okey. Ya, kan. Okay. Adalah rupa dia sikit. Apa dah. Yang pentingnya tengok ni. Tak berapa nak segak rupa dia. Yang penting bila masuk mulut tak peduli. Tak peduli. Segak tak segak kan. Sebelum tu je. So kita tutup. Okey, tutup. Lepas tu kita makan. Tapi takut juga nak makan tu kan. Kalau takut tak apa. Apa serius? Yus. Ya. Jadi. Roti kita sendiri. Kalau dia sakit perut, dulu. Kita suruh dia try. Main ni. Nganga. Sebelum makan tu, bosan kalau makan tak diiringan muzik. Oh, cepat. Okay.
Drama-drama apa korang buat? Drama? Ha, drama cinta. Drama. Kan? Banyak drama cinta lah kan kita kan? Duduk main drama cinta. Drama cinta, drama nangis-nangis semua adalah. Ha. Dia main jadi yang baik ke yang jahat? Yang baik lah selalunya. Ya, muka-muka baik ni. Cikgu, siapa muka baik kan? Nak tanya, korang ada beradik ni plan ke nak jadi artis sama-sama? Sebenarnya tak pernah terfikir pun nak akan jadi pelakon satu hari nanti. Sebab bukan apa, kita orang ni sebenarnya kecil kamera shy. Kita tak suka ambil gambar. And then kalau orang ambil gambar tak boleh malu. Sebab kita insecure dengan kita punya rupa. Macam tak confident. Tahu-tahu dah tengok dah ni gambar IC awak pun macam ni. Lambat lagi. Kalau boleh lah. Kalau boleh letak emoji. Memang tak sangka pun lah akan jadi artis semua. So, tapi plan. Saya yang start dulu. Bila saya start dulu, barulah Ruah ini selepas tu. Polistina buat dulu. Ya, so, mula-mula sekali berlakon apa? Berlakon drama. Drama. Drama apa? Playboy. Apa nama dia? Playboy? Playboy itu. Yus! Ya! Dia panggil kau. Ini yang rupa Playboy. Buat ni ada-ada je. Jadi, bila tengok kakak masuk, Anis masa tu dia tengah berlakon, Anis tengah sibuk dekat UiTM, masa study masa tu. Lepas tu mula berjinak-jinak dengan TVC, TV commercial. Untuk branding lah. Untuk branding branding apa? Rahsia. Kena lah cari kat YouTube. Cari kat YouTube Buka dulu-dulu. Ya, buka dulu-dulu. Jadi, bila dua-dua dah masuk, tak ada ke persaingan di antara korang? Korang rasa macam tiba-tiba je macam kak dapat job lebih, adik dapat job lebih. Tak ada ke rasa persaingan tu antara adik-beradik? Alhamdulillah tak pernah. Sebab kita orang support each other. Sometimes bila I buat project, sesuatu project tu, I kata, if you need someone else yang boleh kerjasama, I nak my sister. Because I memang selesa dengan dia. I selalu macam tu. Same goes to her lah. Dia pun buat benda yang sama. Ada apa perkataan tu? Kronisme. Kronisme. Nak selesa. Tak ada lah istilah nak ingin hati ke. Tak ada sebab happy sebab kita orang membesar sama dan kita orang sangat rapat. Happy bila tengok satu kejayaan dia. Betul. Macam tak pernah. Ada tak macam kalau tengok macam Ruhainis punya lakonan ataupun Ruhainis tengok kat Aristina macam pernah tak sound? Kak, apa pasal lakonan akak macam poyo je dalam drama tu? Pernah tak ada discuss-discuss macam tu? Saya pernah cakap dia, asal nampak gemuk? Asal nampak pipi you besar? Asal nampak hidung yang kembang? Konel pula, loh awak antara yuk macam tu. Kita memang gaduh. Itu satu benda yang... Tapi kita memang favourite. Kita suka gaduh. Suka cari pasal. Suka cari pasal macam gini. Suka cucuk Buruknya hang weh. Macam tu. Padahal okey je. Tak cari pasal lah. Pasal kenapa awak tanya pasal benda tu boleh membantu adik-beradik. Pasal kadang-kadang orang luar takkan bagi tahu. Dia kalau kita jujur. Buat silap ke kita apa. Kita harapkan keluarga lah bagi kita feedback yang bagus. Keluarga je yang akan bagi betul-betul ikhlasnya komen tu. Walaupun benda tu pedih nak dengar. Tapi sebenarnya itulah betulnya yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya nak membantu. Betul. Kehidupan di luar. Sekarang ni dua-dua dah jadi artis. Kan semua dua-dua terkenal. Orang kenal ramai. Susah ke kehidupan sekarang ni? Macam mana?
kita orang tak adalah famous sangat. Jadi masih boleh dikawal. Masih boleh dikawal. Biasa. Kita orang pun biasa. Kalau macam social media, Instagram ada berapa ramai ikut? Ini sekarang 1.4 million. Ristina 1 million. Wow. Kenapa? Wow. Banyak tu. Tak adalah. Amazing. Banyak lagi artis lain yang lebih tinggi. So kita orang consider. 1 juta tu kira dah bagus dah tu. 1 juta 1.4. Tu bukan beli lah. Tak. Terima kasihlah kepada semua followers kita orang. Ya. Yang setia. Apa ni follow kita daripada awal dan follow tu. Sebab ada juga yang follow tak tahu lah kan. Tak, unfollow salah follow adik-adik. Salah follow. Aku nak follow Rizina. Aku tak follow Rizina. Aku nak follow Rizina. Aku follow. Ikut je lah sekali dua-dua kan. Kita orang lain-lain. Karakter pun lain. Semua lain-lain. Kita nanti Wak jangan lupa follow kita orang. Boleh. Nanti jangan lupa follow Wak. Follow Wak sekarang berapa? Follower Wak berapa sekarang? Wak ada Instagram ke Wak? Wak Instagram ni ada dalam 8 orang. Wih, ramai tu. Ramai. 8 orang tu pun Yus. Tu siapa lagi tu? Yang datang lagi. Hati-hati Pekin hari tu datang. Datang siapa lagi yang datang? Pekin. Kai Rosma. Cukuplah 8. Nanti tambah 10. Lagi 10. Seronok. Tanya awak, macam mana karakter lelaki idaman orang? Kau tanya tadi kat aku macam dia tak dengar. Tanyalah dia pun malu. Dia tanya. Macam mana ciri-ciri lelaki idaman kau orang berdua? Okey, siapa dulu nak jawab? Tak apalah, saya jawab ciri-ciri lelaki idaman salah satunya bukan lelaki orang. Itu bagus. Kenapa dia sebangun? Dia bukan lelaki orang. Okey. Lelaki idaman Rohainis. Pasal hari tu ada tertengok Instagram. Kau ambil tu. Mana? Mana kau ambil tu? Mana? Yang gantung. Ni. Tu. Sudah. Ini. Ni Wak. Kau nak tahu apa ciri-ciri lelaki kegemaran Rohainis? Kegemaran? Apa? Kalau kau tengok Instagram dia, ada gambar lelaki. Tapi semua ada benda ni. Betul kan? Tapi apa maksud? Lepas ni kalau dia upload gambar Wak letak tu, kita ada dalam tu baju putih kat dalam. Betul. Kan? Tapi dia bentuk love. Betul. Dalam dia bentuk love. Maknanya Wak pernah stok Rohainis. Terstok. Tengah pusing-pusing ni siapa ni kan? Alah, comelnya budak ni. Tapi tengok ada ramai. Semua boyfriend dia muka macam ni. Ada hidung ke apa? Tak ada. Betul kan? Cuba kau letak. Wak jangan bagi orang. Suka tak? Lepas ni kita gambar, kita letak tu ya. Betul kan? Suka kan lelaki yang macam tu kan? Suka. Itu suka yang tutup tutup muka ni. Ni use tutup muka selalu Boleh. Ada yang dah bertunang? Ya, saya seorang. Dah bertunang. Cancel yang ni. Tapi belum aku terima nikah. Betul. Masih ada peluang. Jadi macam mana? Ada pilihan sendiri ke pilihan ibu bapa ke? Okey, pilihan sendiri tapi dengan restu ibu bapa. Restu tu penting. Tak restu juga. Mesti. Yang ni dengan pukul sama. Itu kita nak tahu tu siapa tu di belakang tu. Ada kot. Jahat. Kalau di belakang pun bukan dengan orang lain. Dia pakai ni mask kan? Betul. Saya seronok tengok adik-beradik yang happy, berkejaya sama. Kan? Masa menjadi pelakon, siapa idola kau? Idola? Ramailah, Wak. Ramai. Tapi kecil-kecil dulu kita suka tengok cerita Awi dengan Rafa Zira. Semilu tu minggu lah tengok. Mariana. Suka lah. Besar dengan zaman tu. Macam feeling lah lepas tengok cerita tu. Feeling lah. Jadi pelakon ni belajar ke ataupun macam mana? Ada orang ajar ke? Semula jadi ke? Macam mana? Semula jadilah sebenarnya. Experience lah bila first berlakon pun tak ada. Tak ada experience langsung. Tak ada pengalaman. Tak ada basic langsung. So dari situlah kita orang belajar dekat senior dekat set. Kita banyak bertanya. Siapa yang jumpa kau? Siapa yang cakap ni boleh jadi pelakon ni? Siapa yang buat benda tu? Okey, saya lah masa first dulu saya pergi casting untuk filem.
And then dia terus offer saya ke watak supporting yang ada kat situ. Saya pergi tu saya untuk watak kecil je. Saya terus di offer untuk watak yang saya menjadi apa anak saudara Natasha Hudson dalam filem tu. Siapa director dia? Director dia, saya tak ingat lah nama sangat tu. Yang casting siapa, director ke ataupun produksi yang casting? Produksi yang casting. Itulah peluang utama yang dapat. Peluang utama, ya. Hainis pula macam mana? Macam Anis masa tu, Anis masuk ambassador search untuk satu company ni. Lepas tu kebetulan Anis menang rezeki waktu tu, and then dapat fly ke Jepun. Lepas tu bawa my mom sekali together. And sebab dia menang tu dapat tu fly ke Jepun tu, and then photoshoot kat sana untuk satu brand daripada Jepun, untuk billboard kat sana. So from there balik sini TV station nampak, and then dia terus offer untuk watak utama untuk Akasia. So dari situlah berkembang. Alhamdulillah, bagus. Tapi wak-wak tiap kita orang sini pun kita orang selalu bergaduh kat rumah. Selalu juga gaduh-gaduh manja lah. Apa yang selalu buat korang gaduh apa? Apa? Dia suka. Dia dah buka bila cerita. Bila masuk bilik air, dia buat macam bilik tu bilik dia punya. So bila dia masuk bilik air tu, katil tu dia punya, bantal busuk air dia punya, makeup tu dia punya. Tak, sebab Hainis ni dia seorang OCD. Barang dia ke atas meja tu, susah tu, dan dia tahu kalau ada orang sentuh. So kita ada banyak suka menyakat dia. Kadang-kadang kan, kita orang dah sembah dah. Okay, Hainis nak keluar ni, sembah kat pintu. Dia pergi je, once dia keluar pintu je. Dalam lift tu. Kita orang masuk bilik dia, apa semakkan bilik dia, selfie hantar dekat dia, dia mengamuk. Kadang-kadang nak patah balik rumah pun ada. Saya suka sakit hati. Dia drive dalam kereta kan, atau weh, buat apa dalam bilik aku? Dia suka sakat saya. Memang suka saya pasal. Tapi dia bagus lah. Adik-adik memang macam tu. Macam tu kan. Tapi masalahnya sampai sekarang, kalau dia dah, dia buat panggil lagi. Kalau budak-budak dulu tak apa. Semalam pun dia buat lagi. Buat ambil perfume dia, spray-spray. Waktu ada kat Mekah selama 10 hari, cari pasal lah dia. Kita nak buat umrah pun tak tenang ni. Tak tenang dia. Kalau sikit lagi nak keluar niat sahaja aku. Sahaja aku maki kamu ni. Tak apa. Yang itu semua dunia punya hal. Dunia hal. Ada. Dia mengganggu. Jangan ambil ayat saya. Dah nampak dah perangai kau ni. Dia sebenarnya naughty kat rumah. Dia manja ni. Dia mesti manja ni kat rumah. Dia anak yang paling manja. Walaupun ada dua lagi adik kat bawah dia. Tapi kalau dia tak ada kat rumah, dia rasa sunyi. Kadang-kadang dia shoot off station ke, dia pergi mana ke apa kan. Rindu lah sebab dia kat rumah tu dia paling bising. Surang cakap. Dia 3 pagi pun dia cakap. Kecoh. Ada orang marah dia kan. Dia tak kisah. Orang marah dia ke. Macam kadang-kadang mama marah dia ke apa kan. Dia pergi, Mami, Mami. Dia sentuh. Dia jenis tak simpan. Kau semua macam, poyo yang dia ni. Manja lebih kan. Dia memang macam tu. Saya seorang je, parents saya akan suap air nasi. Sampai sekarang, satu pagi. Dia tidur. First, mau pergi bilik, suap dia makan. Saya makan sambil baring. Saya kunyah je. Over betul. Dia dibesarkan macam tu dan inilah dia. Princess lah. Princess bride lah ni. Dia lagi nanti saya kahwin, nanti saya nak suruh bakar. Saya pula buat sekarang. Yus? Kenapa ni? Yus sanggup. Yus sanggup. Sanggup suap dia tau. Sanggup. Dia bukan nak suruh. Dia bukan cik suami. Dia cik ogaji. Ya, betul. Tolong suap aku. Kenapa suruh parents nangis ajar ni dari kecil macam tu? Salahkan parents. Itulah ni, tengok parents kau pula salah. Dia salahkan parents tu. Kalau parents dah tengok TV ni. Dia aku pula. Aku pula yang salah. Ya, dia buat macam mana. Kau tak kena apa lah tadi? Nak tanya apa? Selain berlakon, dia boleh menyanyi. Lambat lagi. Last menyanyi bila tahu tak? Bila? Masa dekat sekolah, lagu Negaraku. Tapi kalau kita orang nyanyi, kena pergi tegak sekarang. Kau tak suka karaoke ke? Kau mesti kan? Family-family. Pergi karaoke awak. Tapi jangan ajak orang. Takut orang balik. Bukan. Itu salah. Kalau pergi karaoke, jangan ajak Ristina. Kita tak, mic tu tak dapat kat kita. Tak dapat. Wah, kena buat karaoke saya. Saya pegang mic, tak pergi dah ke orang lain. Tapi suara hancur. Tapi lagu tu semua lagu dia je lah. Lepas dia. Siapa kusah tak? Ini je. Orang tak suka lah karaoke yang kita orang. Dah suara hau. Saya nampak tak, Yus? Kenapa? Saya nampak tak hari ni aku cakap slang Kedah? Pasal mereka orang Penang. Wah, orang Kelantan. Tak boleh. Tak nak buat ni, senang boleh adapt. Dengan
Lorat tu. Sesuaikan dengan family yang awak nak masuk nanti. Yang penting ada basic. Betul. Tahu kau cuba kau buat. Tak nak. Kau malu-malu. Awak ni gatal lah ini. Awak nak ada. Bukan gatal. Mesra. Oh, mesra. Lagi selalu yang datang bini orang awak kan? Haa. Bukan yang datang ini lah. Kali orang tunang lah. Dengan yang muka tutup tu. Bukan. Terbalik dia yang tunang. Saya belum tunang. Yang muka tutup saya. Betul lah awak cakap. Dia pun muka tutup juga. Eh, tolong suapkan roti. Dia nampaknya keliru sikit. Tapi Wak ni, tak cerita lah, Wak ni memang dulu nak jadi artis. Gatal pun juga. Tapi dulu nak jadi artis. Jadi Wak ni minat muzik. So, kawan Wak ni awal habis sebelah ni. Dia memang Wak bagi tempat situ, main basking. Kononnya nak tarik orang lah. Haram, tak ada orang datang pun. Tapi diorang memang bagus. Memang bagus. So, bila-bila ada artis datang, kata bagi peluang nyanyi sama dia, diorang happy. Boleh tak? Kalau cuba hantanya aku malu nak tanya. Kak Roy ni dengan kak apa? Christina. Christina boleh. Christina boleh. Christina dia bagi. Christina 7 lagu yang ya Allah bagi kita orang hibur ke hati. Tapi orang kat dinding tu lari kau. Orang dinding tu dia takkan lari. Dia memang dah terpaku rasa. Kata buat letak dekat sini. Memang. Saya ni ada dah betul. Boleh. Boleh lagi kita cuba. Boleh, boleh. Wah, punya pasal ni semua pasal kita boleh. Walaupun siapa itu yang kita tak? Sudah ku bilang. Dia tahu yang lagu tu ni nak tanya sikit lah ya, tentang keluarga korang korang ni dalam industri ni dan sebagai adik-beradik ada ke apa-apa pengorbanan yang dilakukan oleh kakaknya ke atau adiknya untuk membantu saling membantu adik-beradik family? Of course banyak kalau nak ceritakan pasal pengorbanan Ristina terlalu banyak untuk nak diceritakan. Anis memang bukan seorang yang berpuitis atau bersuit-suit. Tak pandai nak cakap lah. Tak pernah cakap dengan dia pun. Okay, you ni bagus lah. You buat this for me. No, tak pernah. Sebab kita pun ego juga sebenarnya. Sebenarnya ada beradik semua sama. That's why lah ada ego. Tapi walaupun kita sayang, kita tak tunjuk. Tak pernah luahkan. So, kat sini. Apa kata hari ni kita korek-korek sikit untuk luahkan. Before Anis berlakon, before Anis bekerja lah, kira masa study lagi, Ristina lah banyak support family. Dia banyak kadang-kadang bila Anis tengah study kat UiTM, dia akan tanya, Anis, duit ada tak kalau tak transfer kat you? Macam tu. Dia banyak membantu in term of financial dan juga banyak menjaga my parents masa I tak ada. Bila I dah ada sekarang ni, it's my turn pula. So that's why ringankan beban dia. Sama-sama kongsi beban. Sama-sama. Tisu. 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 Tisu
tak. Tapi saya sangat seronok yang adik menghormati dan mengingati jasa family adik, kakaknya kan. Itu satu benda yang bagus dalam keluarga. Sebenarnya sejujurnya pengorbanan Ruanis ni terlalu banyak, terutamanya pada keluarga lah. Dia seorang yang tak berkira. Ruanis ni memang dia duit banyak ni bang. Dia seorang yang berjimat cermat. Kenapa kena kot lah, dia jimat cermat, dia dia tak belanja, tak boros. Dia beli benda yang perlu je. Tu waktu dia siapa wak? Banyak duit. Banyak duit dia ni ke? Kadang-kadang nak bawa. Tak, ini antara ciri-ciri yang wak nak cari. Yang nak cari. Banyak duit, ada harta, ada agama. Okay. Tapi dia ni dengan family, tak, dia tak berkira, dia tak pernah berkira. Dan dia banyak menyumbang kepada family juga. Dan tadi dia, dah dengar dah? Dengar. Tak yang, yang sumbang tu. Nampak sumbang tu dah nampak dah. Nampak ada. Ada. Sakit ada. Hati. Betul-betul. Ada sumbang dari semua segi lah. Sebab baru-baru ni dia pun bawa parents ke Mekah. Dia sendiri yang bawa apa semua. Dan dia pernah sponsor the whole family pergi round Europe. Wow. Ha, dia tak berkiranya. Dia bawa ke orang. Dia kongsi bersama. Bukan dengan cara tu, dengan cara dia yang baik. Dia bila orang lain cerita tak riak. Dia tu bagus. Tak apa, masuk bumi je. Korang ni dalam dunia lakonan ni, apakah cita-cita korang? Apa sebenarnya pencapaian matlamat yang korang nak capai ni apa sebenarnya? Matlamat yang utama sebenarnya bukan populariti yang dikejarkan. Anis memang nak cari rezeki dalam bidang ni supaya dapat menghappikan family dan juga especially parents lah. Tapi untuk Anis sendiri, sebagai seorang pelakon, apakah yang paling macam ini saya punya visi, misi saya, dream saya? Dream dan sebagai seorang pelakon. Dreams, of course. First dulu masa first masuk industri, bila orang tanya nak apa, Anis nak bawa dia pergi haji, nak bawa pergi umrah. Dulu alhamdulillah Anis dah dapat capai, dia nak bawa pergi haji, umrah. Lepas tu teringin sangat nak beli rumah kat dia orang. So pernah berbincang dengan Resina, nak kita share duit, kita beli rumah yang kat sini. Rumah kat dia orang dah ada sendiri rumah, tapi kita nak bagi. Boleh tonton sekali, tak apa. Boleh jadi menantu lah. Wah, tak menolak. Wah tak menolak. Tak cari. Tapi kalau lalu bagi Sina pula, cerita-cerita dalam dunia lakonan ni apa? Bagi saya kan tak salah bila seseorang tu masuk industri lakonan ni, dia bercita-cita besar. Nak menang award, nak jadi seorang popular, tak salah. Lagi bagus orang tu bercita-cita besar, lagi bagus. Saya selalu nasihat kepada adik-adik saya, tak apa korang macam berimpikan pakai satu kereta mewah. Tak apa korang impikan, betul, tak apa. Setengah orang ada yang kata, tak apalah aku pakai kereta ni pun dah cukup, asalkan boleh jalan. It's okay kalau you dream big. It's okay. Pasal dream tu percuma. Ya, betul. Tak ada bayar pun. Tak ada bayar pun. Deposit ke apa. Dia ada target you sendiri. Itu yang akan membawa kita ke tahap tu. At least you ada cerita. Tak sampai tak apa, at least you ada cerita tu. Selalu saya nasihat pada adik saya. Dan bagi saya, bila saya dah masuk industri ni, saya satu je. Saya nak membanggakan parents saya. Sebab saya masuk industri ni, bukan saya famous mana pun, Wak. Saya biasa-biasa je. Saya memang masuk ni nak cari rezeki dan saya nak bawa satu nama yang orang kenal saya dan membanggakan ibu bapa saya. Bila mak bapa saya kata, oh anak saya artis, nama dia ni. Dia tak malu untuk bagi tahu. Betul. Bagus. Tapi dari segi pencapaian macam mana? Ada tak yang you nak capai? Nak menang best actress ke? Nak masuk filem? Satu filem ke? Ialah tak kira filem Malaysia ke, filem international ke pun tak. Ada cita-cita tu. Cita-cita tu bagi saya semua manusia pun ada cita besar. Kalau boleh nak pergi. Jangan malu-malu untuk cita-cita besar tu. Betul. Saya tu doa kan. Bila kita cakap benda tu kan. Ya. Sebab saya memang seorang cita-cita besar. Saya nak menjadi seseorang yang berjaya. Masa saya masuk dunia lakonan ni, saya fikir saya tak akan ke mana pun. Saya sekadar cari duit, saya nak bagi duit kat mak ayah. Situ je saya fikir. Tapi bila saya bercita-cita besar, tu yang saya kongsi juga dengan orang. Saya pernah dapat 8 filem setahun. Saya buat 8 filem dalam masa setahun. Dan saya berlakon dalam masa 3 bulan, saya dah dapat watak utama dalam satu drama besar. Bagus. Itu yang saya dapat kongsikan dengan orang-orang yang ada yang tanya, macam nak jadi artis, macam mana nak berjaya. Saya kata, saya taklah berjaya mana. Tapi saya boleh
boleh berkongsi pengalaman saya di mana saya pernah capai satu tahap yang membanggakan yang saya fikir saya tak akan ke situ pun sebenarnya. Awak, saya pernah shoot satu filem ni lah awak kan. Saya shoot, saya masuk. Apa nama filem? Tak payah sebut lah. Masa tu saya shoot, saya sebagai watak kecil je awak. Saya shoot dalam beberapa scene saja dan saya masuk situ, diorang bagi tahu saya dan ramai lah, dia kata okey, korang semua tak boleh duduk dalam ni. Bilik ni artis saja. So korang kena duduk luar. So saya pun duduk luar. Saya fikir, saya tengok itu caravan tau masa tu. Caravan yang shoot filem pun ada satu caravan, ada aircon. Sekarang kita panas, kita berteduh dalam tu. Saya tengok van tu, saya kata one day saya nak berada tu sebagai artis. Dan bila saya cerita kat orang saya macam sedih cerita ni sebab cerita-cerita saya tu tak sampai setahun saya naik van yang sama. Jadi saya kongsi van yang sama saya naik dan sebelum ni orang suruh saya duduk bawah. Kali ni orang asyik panggil saya ni. Destina naik makeup, Destina naik touch up, dia panggil saya naik. Yang sebelum ni saya bukan dihalau, saya diminta keluar dari situ. Maknanya dulu ada hierarki dia lah dalam. Ya betul. Awak sangat-sangat berterima kasih kerana korang semua sudi datang ke sini bersama awak lepak kejap-kejap. Korang ni macam tak ada job, macam duduk lepak kat sini lama kan. Tapi terima kasih lah Oh ni lepas ni ada job-job apa lagi? Drama-drama apa lagi yang kau buat sekarang ni? Sekarang ni tengah ongoing shooting lah. That's why lah kita orang datang ke sini untuk makan sekejap kan? Break. Tea break. Kejap lagi sambung apa masuk set. Apa nama ceritanya yang baru ni? Canvas. Wow. Saya nak terbang ke Istanbul. Wow. Tak lama lagi depan. Semoga ni pemudahkan. Minggu depan nak pergi. Shooting wah sana. Kebetulan wah pun free. Wah minggu depan. Wah tahu. Mana ada free. Perlukan ni kan assistant? Kesian Yus ni nak buat kerja seorang. Wah kesian. Wah nak tolong angkat beg. Oh. Kalau apa-apa yang boleh ditolong, wah boleh. Wah dulu cita-cita nak jadi PA. Wah taklah tinggi sangat cita-cita nak jadi artis. Tapi nak jadi PA. Tak dapat. Tak dapat. Macam tak suka je. Wah. Tak apa. Calling-calling wak. Boleh. Jadi kita masuk-masuk ya wak. Boleh. Kita PM tepi. Jangan lupa viralkan. Wak, kita lah sebenarnya dah anggap wak ni semacam abah-abah kita orang. Muka pun lebih kurang abah-abah kita orang juga. Macam daddy-daddy kita. Macam abah je. Bukan macam abang. Yelah, awak sedar diri. Sebelum tu akak ni semuanya RM26.50 ya? RM26.50. Hei! Siapa suruh kau minta duit kat dia orang? Habis? Percuma. Wak bagi percuma. Ya Allah, murah rezeki wak. Terima kasih. Ambil wak tu. Manjanya jus ni padan dengan Ruhaini. Manja juga dia. Ni sama. Habis siapa nak suara siapa kalau gitu? Dua-dua macam tunggu. Dua-dua. Inilah wak buat ni. Wak dia agak kecil-kecil ni dengan peyik ni. Sedap tak? Sedap kan? Sedap. Nanti bolehlah post-post viralkan. Boleh. Ambil apa? Dah tadi. Dah ambil apa? Dah. Statement tadi. Kalau macam tu? Lepas ni buat apa? Oh, kita orang dah janji nak pergi shopping sama-sama kan? Nak pergi shopping. Nak pergi buat kuku. Buat rambut. Tak apa, kuku awak okey, tak apa. Memang awak nak basuh pinggan kat belakang tu. Jom. Tak, awak pun lama dah tak buat kuku. Tak apa, awak. Lain kali awak kan? Tak apa, man, tolong kepit. Kepit sekali dengan jari. Kita dah lambat dah ni. Kita dah lambat dah.
Uak pun tengah tak ada buat apa ni. Boleh. Boleh je tolong ikut tak apalah. Rambut uak pun tak ada. Kita ada rambut. Except kita nak buat curl. Tadi pun kita lah nak pergi jumpa tunang. Tadi kan saya nak tak. Uak boleh tolong jaga kereta. Boleh, boleh. Tak apalah, awak duduk sini belakang, je. Belakang, belakang, belakang. Kanan-kanan sikit. Macam tu. Berapa pula nak bayar RM2? Tak payah. Tak payah? Awak tolong je. Bawa je. Ikutlah awak ni abah-abah. Kita ni, kita orang naik motor je. Tak berpuan. Tak berpuan. Ni naik motor. Kembang semua lah. Kita lagi buat rambut, buat kuku. Tak apa lah, kalau macam tu tak apa. Kalau kau nak pergi shopping, tak apa. Awak pun pergi shopping juga. Oh, shopping? Tutup ni semua. Tutup. Bungkus. Bungkus, pergi shopping. Nanti kita orang hantar account number je lah dekat awak. Buat account number Buat paham-paham. Wah, kan? Boleh. Mana boleh, Wak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kena buka. Kita baru buka tadi. Kalau buka orang tak ada pun buat apa? Ya, tak boleh, Wak. Ini kan marketing. Business. Wak punya business. Mana boleh ni Wak nak keluar suku hati? Kejap. Kau pergi depan kejap. Kenapa? Pergi depan. Kenapa? Dia tulis apa kat depan tu? Warung Wak. Ha? Ikut suka hati aku, aku nak buat apa? Ya? Kau yang ke kedai? Mana boleh, Wak? Saya seorang tak cukup tangan. Tak boleh. Tak boleh. Semua benda aku dah ajar kau buat. Tak boleh, Wak. Saya tak tahu nak buat roti tikap. Aku kan semua dah ajar. Tak boleh, Wak. Saya tak tahu. Saya baru kerja sebulan. Kau ni lebih dah. Dah. Setiap kali Haji datang, aku dah bagi. Tak boleh. Aku dah bagi resepi dia. Cabut. Wak, dorang. Dorang ambil ini semua. Apa? Elok. Semua ambil free. Semuanya free. Lepas ni gaji saya pun free juga. Boleh ke? Tak boleh. Separuh boleh lah. Tak boleh. Penuh. Kena penuh. Mana dia orang? Dia orang dah gerak lah, Wak. Tapi dia tak cakap pun nak shopping kat mana? Tak payah cakap. Jangan. Wak kena meniaga. Jaga kat sini. Wak bos. Ya Allah. Dah saya banyak kerja. Wak, aku tak hati dengan kau tau. Kenapa? Pasal kau aku tak dapat pergi shopping tau. Shopping dengan saya. Kau buat pagi. Kau kena berhenti. Maafkan saya. Datanglah.